Sutengan padang ragu. Mangki. Padang toh? Kowe darani sithik. Aku tak gawe 5 bentuk kuntise, ya. Dasar-dasar kuwi gampang, ngono toh? Ya. Se, ngono ya kena ngene kena. Rada cedak ae kene. Isung. Kok bar kuwi kan iso nyuting kene. Aja ngono ngene wae. Nah, ngono ra apa. Wis sung, nek wis syuting tak ngomong. Iya, ngomong. Wis. Wis kok syuting ngono kuwi. Wis. Kok ketahu aku sudah tutup, ndak potong ora. Oke. Nah, cari kan. Wis sung. Wis ta? Halo guys, selamat datang. Selamat bertemu lagi dengan saya Sandi G atau Sandi Gendrong. Saya kali ini akan memberikan bagaimana saya akan memberikan bentuk kunci C dasar untuk 5 dasar bentuk kunci C. Yang tentu untuk apa itu pemain gitar atau yang mau belajar gitar, dasar kunci C. Kunci C itu kita harus paham 5 bentuk kunci C. Karena saya akan mengajarkan kunci dasar untuk kunci C. Kita mulai dari bentuk pertama, nih, bentuk pertama. Sini. Sini Mas, sini ya, kasih nih guys. Nih, bentuk pertama ini. Nih. Ini ada do, mi dan sol. Nah, ini dan dipukul jari telunjuk di kunci di senar 2 fret 1. Jari tengah di fret 2 senar 4 dan jari 3 di fret 5 senar 5 fret 3. Nah, ini untuk bisa mengajarkan bentuk ya, bentuk kunci ya, kunci saya. Yang kedua, nih, yang kedua nih bentuknya begini. Jari pertama lurus, jari kedua di fret 5, jari ke 3 dan ke 4 di fret 5. Nah, ini bentuk kedua. Sekarang bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga kita, ini kan bentuk kedua. Bentuk ketiga ini sama, ini jari ke 1 kita luruskan di fret ke 5. Ini lurus di sini fret 5. Dan jari 2-nya di fret 7 senar 5 dan jari 3 di fret 6 fret 8 senar 6 dan jari keempat di fret jari ke 4 di fret 1 fret 8 senar 1. Nih. Ini bentuk ketiga. Setelah itu bentuk keempat dari kunci C dasar adalah di sini. Jari telunjuk kita luruskan di fret 8 dan jari kedua di senar 3 fret 9. Jari kedua di fret senar 3 fret 9 dan jari ketiga di fret 10 senar 4 dan jari keempat juga di fret 10 senar 5. Nih bentuknya begini. Nih, saya tidak mengajarkan pukulan streaming, saya cuma mengajarkan bentuk kuncinya. Strammingnya ini tidak, ini untuk bentuk kuncinya ini. Nih. Setelah itu kita bentuk ke 1, 2, 3, kelima ya. Kita bentuk kelima itu
di sini. Ini. Jari telunjuk kita di fret. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita di fret 10. Ini di sini. Lurus sampai sinar 4. Dan jari 3 di fret 12. Jari keempat di fret 13 dan jari kedua di fret 12. Ini bentuknya. Ini bentuk dari kunci C. 1 2 3 4 dan 5. Nih. 1 2 3 4 dan 5. Oke, semoga bentuk kunci C ini bermanfaat untuk semua yang mau belajar gitar. Ini khususnya untuk pemula, untuk kunci dasar C, biar semuanya menjadi paham kunci C itu di mana, apa bentuk kunci C itu ada berapa bentuk. Saya cuma bisa memberikan 5 bentuk kunci C. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung channel Sandiker Sandikondrong biar lebih berkembang. Terima kasih. Wassalam.